Halo semua, kembali lagi di channel Astrelo. Dan hari guys, hari ini kita kedatangan Apangan. Si Ubi Ungu guys. Ya, astaga naga, bapaknya Ubi Ungu. Jadi guys, di sini hari ini gue mau coba ini ya guys. Kita mau coba ini ajak Celestial ini main battle di Pixel. Tapi gue jadi mandor doang. Jadi gue nyuruh doang nge-build. Jadi basically ya, kita tutorial live ya langsung. Padahal gue kira gue bakal di carry, ternyata gue cuma disuruh-suruh bah. Ya, jadi di sini hari ini Celestial yang harus carry gue ya guys. Oke. Gimana cuk? Ya gimana caranya? Coba aja gaskun. Oke guys. Sekarang apa nih? Garden post of the stick. Mau super vote. Lu mau apa? Apa aja lah, serah. Garden, let's go. Gue super foto lah tuh. Oke, garden. Gimana Zre? Jadi di sini yang pasti garden. Kalau ini gue cuma bantuin ini doang ya guys ya. Kita bantu untuk ganti tanahnya doang. Oke, Val. Jadi apa yang harus gue lakuin Zre? Anda harus membuat lingkaran, tapi harus cari posisi tengahnya. Posisi tengah. Lingkarannya terbuat dari apa? Lingkaran terbuat dari apa? Terbuat dari ini slab. Slab apa? Stone slab yang itu. Apa anu namanya? Yang ya, smooth yang ini. Ya, yang smooth. Kok you cannot use this block? Nih, itu kan 1/17, bodoh. Sebentar. Cepetan. Sabar Zre. Error. Orang. Gue dibilangnya gak bisa cannot use this item, Zre. Kenapa, Zre? Bukan blok, beda blok ini bloknya. Oh, gue pakai stone slab buat nah, bisa pakai. Bikin bulatan. Itu gue udah taruh tengah, bodoh. Nah. Tengah situ. Tengah sini. Tengah itu harus sebesar apa, Sre? Sebesar segini. Nah, segitu. Sampai segitu. Oke. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nih, gua bantu-bantuin dikit aja ya. 1 2 3 4 5. Oke, Sre. Terus kita oke. Nah, kalian lu terus sama bulat. Nah, jadi situ bikin 5 juga kelebihan 1. Nah. Oke, santai. Pro builder is in. Celestial otaknya rada enggak sengklek, guys. Jadi gampang. Gini kan? Nah, iya betul. Benar. Celestial bagus, guys. Celestial ternyata bisa nge-build gitu. Let's go. Terus gimana, Zre? Terus surround pohonnya dengan tengahnya itu pohon. Jadi ini surround apa puterin ini semua pakai ini. Sama ini buat lingkaran kecil lagi di sini. Oke. Jadi sabar gua bantuin dikit. Jadi kayak gini, Zre. Lingkaran gini, ya. Betul. Oke. Ngokai. Kita bantu dikit ya. Jadi di sini gua mau lu buat pohon. Pohonnya custom kah? Ya, custom apalah. Pakai sapling terus diperbagus dikit aja udah. Enggak usah, Zre. Oke. Gua udah pro. Oke. Apakah Celestial bisa, guys? Ya, 4 menit lagi. Oke. Mari kita lihat apakah dia sudah belajar dari yang kemarin. Ternyata masih ragu-ragu. Masih rada ragu-ragu. Okay. Masih ragu-ragu. Oke. Okay. Ini tambah dikit. Nah. Oke. Kalau perasaan gue lihat-lihat Celestial rada nggak keburu, guys. Jadi kita apanya? kita bantu-bantu dikit aja, kasih bunga-bunga yang kosong-kosong ini nih, guys. Oke, ngokai. Nah, gitu ya. Terus kita juga tambahin bunga-bunga lagi di sini. Terus ini jangan lupa, terus kita dekor-dekor dikit ya. Nah, Val, habis ini. Habis ini cepetan, Val. Soalnya ini masih lama, Val. Habis apa lagi? Habis ini soalnya harus buat bunduran jalanan bundar gitu. Oke. Ini mungkin rada kompleks untuk Celestial, guys. Jadi gua harus campur tangan dikit. Santai Zre. Ini bakal tetap GGWP kok. Amin. Gua percaya kok. Kalau lo yang nge-build, gua sedikit percaya, Val. Setidaknya bukan kayak apa ya, matem gitu yang nge-build. Bukan kayak matem atau gema gitu yang beban tuh kakak ade. Kakade anjir, bapaknya. Santai. Nih. Walaupun ini pohon yang gak bagus, tapi ya setidaknya lebih ada inilah. Lebih ada bentuk. Okay. Lebih ada bentuk lah. Ya gue bikin kayak vines gini lah. Ya gue nggak ngerti kenapa begituan. Jadi gue nggak di sini, guys. Untuk video kali ini, guys, gue nggak peduli gue menangnya berapa, kayak juara berapa. Di sini gue mau ngerating si Celestial menurut gue pribadi. Oke. Terus habis itu Zre, gimana Zre? Nah, ini lo isi jalanannya nih. Ini soalnya ini rada kompleks, jadi gua pur dikit. Pakai stone aja kali ya, isi stone kali ya.
Ya isi stone ya, stone ya, letter di stone. Bruiser ya, keburu Zerai, waktunya masih banyak Zerai, waktunya masih banyak Zerai. Masih keburu kok, santai aja. Nanti Zerai gue spam, terus dikelilingin pakai slab lagi? Nggak usah, ini kan jalanan ya. Nah, gue mau lo abis ini buat jalanan ke sini aja. Ini paling dekat ke sini. Nah, sama aja sih. Gue lagi speedrun, Zerai. Gue literally lagi speedrun. Nih, pasang blok sekarang. Di sini gue nyuruh LSL doang, guys. Ayo, taruh bloknya. Oke, jadi babu akan bekerja. Rasakan apa yang saya rasakan menjadi babu. Oke bang, terus diapain bang? Habis itu tunggu, sabar. Ini rada ada kesalahan. Nah, gimana? Terus sekarang gua mau lu taruh slab lagi, slab begini. Taruh slab di sekeliling lagi kah? Enggak, begini aja. Ini kotak, lo ikutin gua. Oke. Sampingnya nah, gua juga bikin. Tinggal taruh bunga-bungaan aja. Oke, taruh bunga-bungaan. Betul. Padahal ini gua masih bingung, guys. Ini soalnya ada kesalahan dikit ini di jalanannya. Ntar gua bakal cari bunga yang bagus. Bunga yang bagus ya, Fel. Ngocok. Oke, udah. Terus. Terus. Satu menit lagi. Tambahin bone meal yang rada banyak bone meal ya. Bone meal rada banyak. Oke. Keliling-keliling sini, taruh bone meal, kita bodo amat. Nah, oke. Terus bang. Apalagi, bang? Gua mau lo buat kayak kursi-kursi, bench gitu. Terbuat dari kayu. Kayu. Wall sama kayu nih gini. Nih begini. Aduh gua lupa. Ini bikin apaan? Gua cuma ngerti cara bikin gini doang, Bang. Gua lupa di sini. Bang, gimana, Bang? Di sini aduh. Di sini taruh fence susah bang. Banget, guys. Udah, Bang. Astaga naga, Bang. Bang. Beda desain. Hey, Bang, beda desain, Bang. Ini garden. Ini apa lagi nih, tempat ternak anjir, bukan garden anjir. Ini tempat petani anjir. Tempat orang naik cangkul, cok. Ini apaan? Kok orang pada buat garden gini sih? Ini garden apaan? Sebenarnya garden ya oke lah. Ini garden. Nah, ini oke. Ada tempat lift ya. Ada tempat lift ya. Jadi harus masuk ini kan kayak jadi greenish. Nah, ini garden lah. Ini garden bisa dibilang garden. Nah, ya ini bisa dibikin garden. Oke lah. Kita ngepur dikit ya kali ini, guys. Biasanya kalau kayak gini build-nya gua kasih poop. Nah, contohnya kayak gini gua kasih super poop nih, guys. Biasanya kayak gini-gini gua kasih super poop, guys. Apanya? Ini apaan anjir? Lah ini kenapa ada rumah, cuk? Ini apalagi? Coba ini kok tree house. Super poop. Orang rumah pohon anjir, orang bikin rumah pohon. Kenapa kolam renang anjir? Ini kolam renang. Ini bikin kolam renang, cuk. Kenapa sih otak orang pada rusak semua, guys? Nah, ini garden. Ini gua kasih good. Dia ada niat, ada terrain, terus ada trainingnya. Ada hutnya juga. Nah, ini. Custom Maggie. Gila. Tenang aja jujurnya kalau kritik gua ya, Fel ya. Ini dia rada kurang lebar ke kanan. Jadi rada sempit. Rada. Ah, ini garden, rada ini juga garden nih. Nih, ini good nih. Nih garden. Nah. Wow. Oh, iya. Nah, oh ini garden nih. Garden kayak backyard gitu tapi untuk cocok tanam. Gue suka dia masang partikel-partikel gitu sih. Iya, gue suka sih. Lihat Zre, skill dari seorang builder Elestial HD Zre. Oke Zre. Bagaimana inilah bisa, guys? Skill dari seorang Elestial HD Zre. Hati-hati Zre. Orang Elestial HD kalau main build battle tuh jadi gitu Zre. Hati-hati Zre. Hasilnya sangat tidak diduga, guys. Gue sampai lu tak ngasih, gue sampai mundur dari kursi. Gue literally enggak expect itu juara satu, guys. Soalnya menurut pribadi itu kurang banget. Tapi juara satu Zre yang penting, Zre. Yang penting juara satu. Yang penting hasilnya. Hasil. Iya, enggak apa-apa jelek, enggak apa-apa kurang. Yang penting juara satu Zre. Ya, iya, bro. Ternyata Elestial bertalenta dikit, guys. Bertalenta. Hati-hati, Bang. Okay, ada trampolin, ada helikopter, ada bottle, ada happy, ada tes. Helikopter. Let's go. Helikopter, let's go. Helikopter. Bu, super food. Oke, Zre, gimana, Zre? Kita bikin dari bawahannya dulu kali ya, Zre. Dari kakinya dulu. Nah. Gini bukan. Nah, iya, kita buatnya rada gede dikit aja, Fel. Terus segini kali lebarnya? Cukup enggak? Nah, iya, cukup. Nah, panjangan kah? Udah, cukup. Oke. Nah, udah.
Sekarang gue mau lu yang bagian ujung-ujung sini dinaikin dikit. Jadi rada begini. Oke bang. Lu kalau perhatiin helikopter dia kayak gini biasanya tuh. Begitu tuh. Oke. Nah gak apa-apa itu taruh blok sini gak apa-apa. Nah terus next kayak gitu. Nah okay. Nah kan terus habis itu okay. Lu tinggal buat badannya doang. Jadi ini bro, lu buat apa? Lu buatnya 4 di tengahnya. Harusnya berapa bang? harusnya 3 atau 5 gitu. Tapi 3 aja. Kita gak mau ke gedean file. Iya yeah. Ini okay. Gue benerin ya. Gak apa-apa. Oke. Santai. Santai. Nah sekarang gue mau lu buat badannya. Jadi di sini kayak cara buatnya itu tapi bukannya dia kayak ada tiang gini-gini gitu ya? Kayak atas gitu ya? Iya ada. Sabar. Oh itu nanti. Oke. Yaudah ya. Nah, badannya gimana badannya? Nah badannya dia tuh bikin rada bentuk oval. Oke. Entar. Kita mau pakai warna apa? Terserah kau. Biasanya yang bagus warna apa ya? Gue lagi liat inventory gue nih. Biasa warna hijau sih, wool hijau. Atau kalau nggak mau terlalu ya. Mainstream, ya cyan kayak jadi bukan helikopter tempur jadi helikopter broadcast gitu mungkin bisa. Oke, sabar, gue mau coba mengeluarkan skill building gue. Oke, kita lihat ya guys ya, apakah Elestial bisa mengundangkan juara satu lagi di sini guys? Bapaknya gue nggak sengaja. Oke. Tinggi ini cukup guys, Re. Cukup. Di sini jadi build temple ya. Iya. Oke. Sama kayak gini. Oke. Oke. Ini oke guys gini. Udah oke. Jadi ini kayak body-nya dulu, oke? Okay? Oke. Jadi sabar, segede gini dulu kan yang penting kita bikin ginian dulu, oke? Okay? Ya, yang penting bikin kotaknya dulu coba. Sabar. Terus dia tuh depannya tuh seberapa sih, Zre? Dari ini ya? Dia itu kayak biasa jaraknya tuh. Biasa tuh depan lebih pendek daripada belakangnya. Jadi contoh kayak misalkan sampai sini nih, depannya tuh sampai sini doang. Nah, belakangnya tuh bisa sampai sini nih. Nah, bisa sampai sinian. Nah, segituan. Nah, tuh jaraknya tuh, jarak depan belakangnya. Nah, di sini lu harus buat oval dikit ya. Ovalnya okay, berarti apa? Okay. Ovalnya cuma sampai patat sini doang lebih. Segini oke enggak sih kayak gitu dari depannya kayak gitu? Udah oke, okay? Okay. Nice. Oke. Nice. Ini kita lurus kayak gini. Oke. Okay. Jadi kita kenapa enggak buat terbang aja ya, Vel? Ya rada jujur, rada lupa. Nah, terus gue mau bikinnya di belakang kayak ada baling-balingnya lagi, Sri. Lantainya kita ganti ya, guys. Pake Celestial deh, dah. Biar dia fokus okay. Ke helikopter aja. Kayak gini, oke? Okay? Oke, okay, dah. Nice. Nah. Terus, biasanya tuh kayak pakai ini gak sih? Dia full full hijau ke atas atau ada kayak... Biasa dia, kalau terserah lu sih, kalau itu kadang, preference sendiri sih. Gue mau custom pakai iron bar. Gimana, Sri? Oke. Gak gini ya, Sri, dia, cuma, Sri. Kocong kalau pakai iron bar jeleknya dia ada garis-garisnya itu jeleknya dong. Bisa pakai quartz aja sih. Ya lebih pakai quartz, pakai wool lebih bagus. Yang wool sih tuh. Gua lebih setuju wool sih, lebih seamless. Wool. Oke, wool aja kita pakai white wool. Ya Velnya gua bantuin dikit untuk belakangnya, ekornya tuh begitu. Oke, Bang. Ingat Vel bawa helikopter rada enggak flat. Jadi lu harus buat begini nih. Nah, ntar lu ikutin ya Vel yang gua buat. Iya. Terus gue mau bikin ini tengahnya kayak gini. Oh, ini kenapa? Gimana, Zre? Kenapa begini deh? Ini apanya? Wool ini apaan? Gue nggak tahu, Zre. Intinya, entar. Gini, gimana, Zre? Kalau glass, terus, dia tuh helikopter tuh gitu bentuknya, cok, depannya, cok. Zre, ini sangat amat fatal, Zre. Dia jadi rada ke depan gini. Gini gimana, Zre? Glassnya begini. Ini gimana, Zre? Rada kurang sih, jujur. Rada GG Gaming. Terus tadi gue pikir gue mau pakai repeater gini, Zre. Anjay, ini jadi kayak capung, guys. Zre, no time, Zre. Makanya, Vel. 2 menit lagi, Vel. Perasaan, guys. Perasaan yang tadi itu cuman beginner's luck, guys. Enggak, Zre. Ini skill building seorang LSL HD bener gak, Zre? Nih ya, guys ya. Kalau kalian buat baling-baling tuh begini ya, guys ya. Tuh, kalian bisa buatnya begini. Tuh, jadi buat baling-baling. Vel, lu baling-balingnya aja belum, Vel? Masih udah semenit. Santai, Zre. Terus ini helikopternya gepeng aja. It's all going to be fair. Helikopter penyet aja. Aduh. Terus bisa nggak sih pakai fans ya dia, Zre? Pakai wall. Wall. Bawahnya wall dia harus strong. Bawahnya strong deh. Bawahnya udah wallnya situ kali ya. Oke. Okay. Terus pakai trap iron trap door. Oke. Okay? Aduh. Ngakak banget. Antar terus nggak bisa Zre di sini, Zre? Nggak bisa, cok. Terus pakai apa? Gue baling babu ya, cok. Itu lihat tuh. Pakai stair. Hai. Stair. Ya. Stair gimana, Zre?
Oh my god. Pakai slap, pakai slap, pakai slap, pakai slap. Kalau slap gue ngerti. Slap apa? Slap apa? Slap sombri kali ya? Iya. Yeah. Oke, okay, begini aja, Zre. Tuh lihat tuh detail, extra detail tuh. Attention to detail. Nah, lu buat gini dulu nih, Vel. Nah, kan gini kan tuh. Oke? Okay? Nah, oke okay, oke okay, okay. Helikopter ada. Nah, di sini lu helikopter ke di sini lu rada miringin dikit. Jadi 3 blok lu miringin. Lu miringin 3 blok begini. Nah, begitu. Okay. Nah, dengan itu build-nya jadi lebih bagus, Vel. Walaupun ya ya rada konyol. Jadi ya. Udah sore. Sore helikopter kayak lihat ini. Kok ini malah buat wah. Ini buat ya satu buat village. Ini oh, buat, oh. Ini buat UFO anjir. Ini Angry Bird anjir. Angry Bird, cuy. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini oh, apa nih? Helipad tower. Oh. Ya, tapi helikopternya kayak capung aja. Enggak, cuy. Tunggu sampai helikopter gue yang keluar. Ini apa? Ini apa lagi nih SpongeBob anjir? Orang. Orang ngapain bikin SpongeBob anjir? Oke, ini apa lagi? Helikopter mana, cuy? Astaga, astaga. Guys, enggak boleh lihat, guys. Ini ntar takut YouTube gue di ini. Kalau lo tau jokesnya pasti ada yang tahu. Oh, gua tahu. Astaga naga. Ini astaga. Cuma helipadnya doang anjir. Astaga. Ini helipadnya doang anjir. Ini literally kenapa orang buatnya kayak ini guys. Setelah gue lihat helikopter lain gue merasa ini lebih bagus guys. Ini gue merasa ini lebih bagus guys. Walaupun rada gempeng anjir. Zere liat Zere, oke? Okay? Gue okay. juara satu, nah, dua tuh, kali berturut. Helikopter tuh, ya. Helikopter tuh ini lonjong apa itunya dia bulat depannya. Tuh guys, ini buatnya kenapa kayak kecebong ini guys? Astaga. Lu lihat Zre. Ya gue bakal juara satu lagi Zre. Ah, ini LSL juara satu lagi sih guys, fix sih. Aduh, ini oke okay lah, oke okay lah. Walaupun baling-balingnya rada enggak jelas. Oh, bentar. Ini apa? Ini zombie anjir di bawah. Ini kenapa anjir buatnya begini semua? Tapi zombie lebih aneh lucunya. Nah ini this one is the better one so. Cuma walaupun color palette-nya rada jelek menurut gua, kenapa harus pakai lapis? Kenapa enggak pakai wool atau terakota? Juara satu. Ternyata guys. Udah gua bilang, Sre. Mandoran gua plus apa skill building LSTL guys akan memenangkan juara satu guys ya. Sini. Tuh, 2 3. Fail. Tadi itu apa? Itu gua adalah skill building yang sangat pro. Ternyata guys, saya tidak mempunyai iman untuk mempunyai iman untuk LSTL ya guys. Gua kira tadi kita udah helikopternya udah jelek banget. Ternyata kalian satu lobby jelek banget. Itu adalah build terkeren yang pernah gua lakuin dalam seumur hidup gua. Dan gua memenangkan juara satu dua kali berturut-turut. Zre, bayangkan Zre. What is this? Dan ini guys, ini first try semua ya guys. First try, literally first try. Gua kaget banget guys. Gua bener-bener gak yakin dan lu bisa menang. Hati-hati Zre. Skill building gua tuh udah melebihi semua skill yang ada Zre. Oke, guys, jadi itu ya guys. Saya speechless. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. See you guys next time. Bye-bye. Hey!